Guys, assalamualaikum. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan kami dalam vlog Amar Kirat Family. Okey. Jadi, sekarang ni saya dan anak-anak kita orang berada dekat Taman Tasik Bukit Mas Limbang. Tu dia orang. Tengah main swing dekat sana. Swing kata Alifa tadi. So, Taman Tasik Bukit Mas ni adalah salah satu taman rekreasi yang terdapat dekat Limbang ni lah. Jadi dekat sini pelbagai aktiviti yang kita boleh buat selain daripada beriadah dengan kanak-kanak, ya, dengan anak-anak, ada juga datang sini untuk bersenam, jalan-jalan dan sebagainya. Okey, kalau kita dapat tengok dekat bahagian sini ni ada pondok dan semestinya itu tempat untuk kita barbecue lah. Okey. Dekat atas ni ada satu laluan di mana kita boleh trekking lah melalui laluan kayu ni, dan laluan ni akan terus pergi sepanjang ini dan naik ke atas ya. Saya tak berapa ingat. Tapi sepertinya laluan ni dah ditutup. Ya, seperti di dalam penyelenggaraan, seperti masih di dalam penyelenggaraan. Okey, jadi ini adalah tasik yang ada dekat taman ni. Kalau dahulu, hashtag kalau dahulu, ada permainan yang disediakan ya, seperti buat kayu ya. Ada belum ya? Ada ikan guys. Okey, tadi kita dekat sana guys, dekat kapal tu. Sekarang jalan ke rumah kita tunduk. Wah, ada daun-daun di sini. Dekat sini ada juga disediakan kemudahan untuk bersenam ya. Letih kah? Jalan. Jalan? Itu. Letih kah? Bang, ni. Ni apa ini? Untuk pembesukan. Itu untuk exercise sayang. Oi, mati. Jom, teruskan. Yuk. Jangan berlari. Okey. Sekarang kita berada di seberang. Seberang. Tadi kita dekat sana guys. Sekarang ni kita dekat seberang. Dan dekat sini ada jembatan gantung tau. Ini jembatan gantung. Bola tu. Jembatan gantung. Bola. Bola. Melon. Hai. Melon tu, bola tu. Bola. Sini kan. Jom, saya nak bawa penonton kita naik jambatan gantung. Okey. Kita amati pemandangan dari jambatan gantung ini. Jambatan gantung ni dia merentas tasik ni guys. Best tak? Tenang je rasanya kan? Lihat Baba, lihat Baba. Berjaya. Wah, kakak pun berjaya lah. Very good. Jangan lihat bawah kak.
Muntah kadang. Sana lo. Kau. Ah, jom kita pergi ke sana pula. Okay, let's go. Okay, satu lagi tentang Taman Tasik Bukit Mas ni. Okay. Hey bro. Lagi ingat ya? Nama berita? Lama mana bertemu? Yang tadi ni dia. Lawas ke dia tak? Lawas. Jawab lah. Lagi lawas. Oh. Oh, cantiknya jematan ni. Okay. Dekat sini guys, ada satu trail ya. Untuk kita hiking. Ha, ada satu laluan. Di mana laluan yang ni, dekat bawah ni, dekat pondok ni, dia akan membawa kita sampai ke sana tu. Okay. Jadi perjalanan akan dimulakan dari sini. Dan kita akan mengambil masa berapa minit ya, saya tak pasti. Kita sampai di atas. Rizab semula jadi Bukit Sembilan ya. Jadi buat masa sekarang mungkin ditutup. Bagi penggemar-penggemar aktiviti yang mencabar, bolehlah try. Kalau saya, pengalaman saya mungkin lebih 10 tahun yang lalu lah pergi ke sana. Dan banyak tumbuhan yang apa kata orang menarik untuk kita lihat di sepanjang laluan sehingga kita pergi ke puncak. Wah. Suasana dekat sini memang tenang sekali ya. Kita cuma dapat dengar kicauan burung, bunyi-bunyi serangga ya. Dan kita dapat tengok orang jogging juga dekat sini. Jadi pada yang datang ke Limbang, mungkin stay dekat sini seminggu dua ataupun lebih, bolehlah pilih Taman Tasik Bukit Mas ni sebagai tempat untuk berekreasi ya. Sebab dekat Taman Tasik Bukit Mas ni banyak sangat aktiviti yang kita boleh buat ya, aktiviti keluarga bersama kawan-kawan ataupun secara individu. Semua boleh. Tengok. Dulu kakak kecil pernah pergi sini. Binatang lah kata dia. Ikan. Oke. Okay. Wah, redup dah tempat ni. Apa yang? Kalau dahulu, hashtag kalau dahulu. Ni semua tak ada ni. So dia nampak sangat cerah. Tapi kali ni suasana dia lebih redup dan kita memang dapat rasa ya, nature tu kita dapat rasa. Dia main slide. Putri Alifa tu last dia pergi sini dahulu, dia belum 1 tahun lagi umur dia, dan sekarang umur dia dah 8 tahun, masuk 8 tahun baru dia datang lagi pergi sini. So memang dah lama lah. Yang tu jangan, bahaya tu. Ya, dekat sini pun ada tempat barbecue juga guys. Tapi yang paling best yang saya suka dekat sini adalah ni.
Oke. Wow. Nah, sambil kita blocking, kita bersenam, senaman kaki ya. Apa ya? Tidak bisa. Okay, dekat bawah tu ada jetty. Ah, jetty ya. Okay. Tunggu kak. Okey, ha, kalau tadi kita berada dekat sebelah sana, sekarang kita dah menyeberang. Tempat ni dia macam bulatan ya guys. Kita akan bergerak mengelilingi tempat ni. So, dari trail dekat bawah ni, starting point ni, kita akan bergerak sehingga ke tower atas tu. Ha, kita akan bergerak ke sana. So, mesti try lah. Kalau korang datang sini, korang mesti try. Yang tak try memang rugilah. Okey, memang rugi. Okey, salah. Okey. Batulah. Ha. Dah kita letih-letih pusing. Ada kat sini ada kafe. Yesterday. Ha. Oh. Yesterday. Dan ni buka sampai malam ya guys. Jadi dekat sini pun tidak kurang hebatnya juga. Kalau kita pergi sini, macam-macam menu ya rasanya ada dekat cafe ni. Ha. Okay guys, terima kasih kerana menonton perjalanan kami sehingga ke penghujungnya. Jadi kepada anda yang menonton, yang penting sekali jangan termenung, jangan lupa untuk bersama kita lagi di video yang akan datang. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Bye-bye.